Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala alias JK bisa dilihat dalam dua aspek. Menurut Agung, rencana pertemuan itu seakan memberikan pesan bahwa pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD akan bersatu. Pertama, di panggung depan untuk mengirimkan pesan kepada publik tentang kemungkinan kubu 01 dan 03 bersatu, kata Agung kepada Tribunnews.com, Minggu, 25 Februari 2024. Kedua, kata dia, pertemuan Megawati dan JK untuk menata langkah merespons komunikasi-komunikasi politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Prabowo untuk melibatkan kubu Anies Muhaimin. Kabar pertemuan Megawati dan JK sebelumnya diungkapkan politikus PDI Perjuangan, PDIP, Dedy F. Risitorus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.